kayak gede banget, terlalu bentuk. Halo, kalian dengar suara hujan di sini gimana dong? Ada hujan guys. Ada hujannya deras banget, kalian bisa dengar suara aku nggak? Soalnya ini hujan, so, aku pengen showroom sebentar kayak for like 30 minutes sampai jam 5. Cuma hujan, deras banget lagi. Dengar kan? Coba kan bisa dengar suara aku juga. Hi. Hi, how are you? How are you? Aku tadi habis kegiatan, terus lipstik aku udah hilang. Udah habis maksudnya yang di sini kayak udah hapus gitu. Tapi aku pengen pakai lagi, cuma lipstik aku tuh tadi kayak enggak tahu di mana gitu. Terus satu lagi udah habis, jadi aku sekarang enggak punya lipstik sama sekali. Ini muka aku pucat banget, kayak orang sakit. Padahal aku ini sangat tidak sakit, cuman lipstiknya aja enggak ada. Di mana ya? Aku enggak tahu di mana. Ini kenapa sih rambut aku tuh kayak bener-bener terlalu mengikuti. Maksudnya aku abis ini kan, di hairdo CKT, ih, tiar. Terus kayak bentuknya bener-bener yang kayak gini banget kalau abis dicatat. Gak tau suka kalau terlalu rapi. Nice. Ya aku gak bisa baca banget komennya sih. Apa aku udah pakai softlens. Itu beberapa hari lalu tuh aku pengen showroom. Cuman kacamata aku kan belum jadi. Terus softlens aku juga abis. Jadi aku gak bisa showroom, aku gak bisa melihat komen, kok enggak. Terus kebetulan aku habis kegiatan juga, habis makeup sama masih pakai softlens, jadi aku sekalian showroom. Gitu. Ini aku akhirnya sudah beli softlens lagi. Nah, softlens aku tuh softlens harian, jadi kayak bisa habis gitu. Pucat banget ya. Cuman gimana, gak ada lipstick sama sekali. Yaudah lah. Maka minus berapa sih? Banyak lah. Intinya aku tuh gak bisa lihat banget kalau misalkan kayak dari segini aja walaupun aku udah pakai softlens, aku tetap gak bisa lihat. Makanya biasanya aku tuh baca komen tuh dari handphone atau dari laptop. Coba kita buka showroom diri aku sendiri. Showroom. Skip. Yah. Kok kayak gini sih? Clock out sih. Next. Skip. Gak bisa baca dari sini, clock out, gimana? Aku gak hafal passwordnya pun, gimana? Oke, as always ya, kalau showroom aku tuh selalu ribet sama rambut aku sendiri. Iya, gimana dong? Rambutnya begini. Ini gak sih? Ini kenapa sih dia keluar jalur? Apa sih maunya? Diam. Aku tuh baru banget download Genshin lagi. Karena pada main kan kayak Kristi, Marsha, Kak Jinan, Kak Selin, terus Katrina, Kak Anin. Terus tadi tuh main bareng berempat. Aku, Kristi, Marsha sama Kak Jinan. Terus kayak aku tuh jujur aku noob banget dan aku udah lama enggak main kan. Terus habis itu banyak kayak waypoint yang belum aku buka-buka. Nah malahan katanya ini kan mengerjain daily commission. Terus katanya ya main di tempat aku ini guys, gak bisa TP katanya. Ya jalan gitu. Ada acara apa? Tadi aku ada kegiatan sih, tapi sekarang udah selesai. Karena kegiatannya dari lumayan pagi. Gak lumayan pagi juga sih. Tadi makeupnya tuh kayak jam 9:30 pagi. Ini jelek banget rambutnya, kenapa sih? Sebel banget. Ini tuh kayak potongin ini tuh kayak terlalu tebel yang pendek segininya. Aku sebel. Sudahlah ya. Gimana dong? Aku ribet sendiri nih sama rambut. Tuh, ini apa sih? Ini tuh dari mana rambut apa gitu? Pucat banget guys, sumpah bibir aku liat ya.
Gimana dong? Bibir aku juga lagi kering banget, Zuli. Zuli, bibir aku lagi kering banget sih. Selamat sore. Ih, hujannya udah lumayan reda nih. Hujannya sudah lumayan reda. Semut. Kok aku bingung, di kamar tuh bisa ada semut loh. Maksudnya itu dari mana gitu? Masuk dari mana? Aku yang beli, tau gak sih, makanan semut. Jadi makanan untuk semut dan kecoa. Tapi kalau mereka datang makan, mereka mati. Tau gak sih? Itu namanya apa? Racun, racun semut. Iya, racun serangga maksudnya. Racun serangga. Gimana ya, soalnya kalau di kamar tuh aku gak ngerti, aku tuh gak ada makanan manis di kamar. Tapi dia tuh kayak sampai naik-naik kasur semutnya. Aku nyampe nyari apakah ada bangkai tikus. Gak ada juga, gak ada bangkai apapun. Cuman dia jalan-jalan gitu di kamar aku sampai naik-naik kasur. Gak sopan gitu ya. Thank you, Disco, Disco. Aku tuh tadi di mobil tidur. Terus sampai-sampai hujan. Terus aku makanya kayak baru bangun gitu. Semangat, so, showroom deh. Showroom. Terus aku udah ganti kaos. Ini kaos ulang tahun aku tau. Kayaknya punya enggak? Gak punya. Bingung banget. Aduh, kenapa sih rambut aku tuh sumpah gak jelas banget, lah deh. Ini tuh apa? Kenapa dibegini bentuknya? Gak jelas. Kayak orangnya gak jelas. Suho sudah pulang wajib militer. Lihat. Ini ada photocard Suho di sini. Kamu mau photocard aku gak? Aku gak punya banyak sih. Sebenernya punyanya cuma kayak sedikit aja. Wait, aku ambil. Itu aku pengen beli kayak card holder, cuman nggak ada card holder, aku belum beli gitu. Karena kalau misalnya abis isi uang yang online itu pasti beli banyak hal lain. Aduh, ini nggak bisa dibuka sih. Jadi aku taruh kayak di sini dulu sementara. Kok nggak bisa buka? Nah, tunggu ya. Cutie, mau lihat nggak? Aku gak punya banyak sih, cuman ya udah lah ya, lumayan lah ya. Masih ada lagi juga yang lain-lain, cuman kayak ada satu itu yang nyangkut di handphone, bukan nyangkut di handphone, emang aku taruh di belakang handphone, cuman handphone aku dicopet waktu Car Free Day. Ya udah deh, jadinya hilang begitu saja. Begitu saja. Nih, pertama ini tuh dari collaboration-nya ini. Kayak EXO sama satu brand kosmetik gitu. Dulu aku pakai yang brand ini karena collab kan, tapi setelah enggak collab aku udah enggak pakai lagi. 2 3 dan ada Suho segini banyak, 3. Terus abis itu aku mau kasih. Ini sebenarnya foto aku tuh banyak banget dari album yang kalian kasih. Kan sebagian besar album aku tuh dikasih kalian. Zuzurli. Oh, ada lagi nih. Nyempil. Tara. Ini kayak photocard. Photocard random. Pertama ini ada Blackpink. Lisa, Blackpink. Di situ ini ada Winner. 1 2 Winner. Ini ada Lisa lagi. Di kayak yang transparan gini, Lisa. Terus ada ini juga Winner lagi. Banyak ya. Terus ini ada Jeno. Aku dapat satu set Jeno sama Jaemin. Oh my God, ini ketinggalan. Adalah tadi. Nih. Satu set gemes banget kan? Gemes banget kan? Tahu aku gemas. Terus ini adalah Sukan Cishani
dapat satu set juga. Suka Cishani, maaf ya Cishani. Cishani pamerin season greetings ke aku katanya. Zi, aku dapat season greetings kok. Cishani pamerin aku. Jadi ini. Terus itu ada Baekhyun. Tapi ini dari sana kayak defect gitu guys, hati sebel gak sih? Kayak ini baru loh, tapi kayak desainnya tuh dapetnya kayak gini. Kesebel banget. Terus ada ini Xiumin. Terus itu ada Love Shot Chanyeol. Chan Universe. Ini album, enggak album pertama, album kedua aku. Universe Winter Special Album itu kayak lagu favorit aku banget. Ini lagi ada lagi Chan. Maaf ya Christy, aku banyak banget. Ini D.O. dengan jempolnya. Ih, sama pakai cincin kayak. Oke. Ini Natrap lagi. Maksudnya brand kosmetik. Ini Suho. Ini Suho. Ini Suho. Ini Suho. Ini, oh ini Jennie Blackpink. Blackpink. Ini Suho. Ini Suho lagi. Ada Suho banyak banget. Coba ya, total of my Suho photo card. Let me see. I'm show you guys. Mau dong satu Jenny. Ini ambil. Waktu album tuh sebagai misal tuh gift dari kalian semua. Tapi ada juga yang aku beli sendiri. Album yang aku beli tuh waktu aku ke Korea. Oh my god, why is this so keras? Aduh. Mana yang kita cari ya, semua Suho. Suhonya udah banyak guys, Suho. Nih, ini adalah semua Suho. Oh my god, this is all Suho. Suho. Terus aku lihat ini kan, Instagramnya Suho, dia post foto. Dia pakai pulpen seharga 27 juta. Pulpen seharga 27 juta. Apakah penulisnya mengeluarkan pelangi? Entah juga. Semut, stop deh, dia lewat-lewat mulu. Kenapa ya? Kayak banyak gak sih? Wow. Kayak aku mau apa namanya? Mau kayak gini, kipas-kipas. Mungkin keluarnya mungkin magic, mungkin ya. Karena mahal banget. 27 juta, kayak 27 juta. 1 juta aja itu terlalu mahal. Menurut aku ya. Mungkin dia kayak udah bingung banget enggak sih cara ngabisin duit tuh gimana, akhirnya dia beli hal-hal yang sebenarnya biasa. Jadi kayak ya udah, yang mahal aja gitu. Mungkin. Kalau baju mah masih enggak apa-apa, guys, baju atau tas gitu. Atau sepatu menurut aku itu masih worth it. Cuma kalau pulpen Suho siapa? Oh my god, aku gak sadar loh kalau aku kebuka. Oh my god, aneh banget ya. Jadi itu kalau aku kebuka guys. Sudah ya. Masih pakai kalung di rumah. Aku juga copot anting gak sih? Ini anting ini nih. Aku tuh pengen ganti-ganti anting, cuman kalau yang ini tuh copot pasang itu sakit. Ya, aku bingung. Apa udah 6 bulan gitulah tingginya. Kalian kangen gak sih sama aku? Tidak kangen kah? Semalam aku bahkan tidur jam 12:30 karena main Genshin sama Marsha. Biar aja, oh gitu. Kalau enggak kan aku end live sekarang juga. Kalian mau aku bahas apa lagi? Kalian mau lihat gak sih? Jadi kan aku lemari. Pintu lemarinya tuh kayak geser gitu kan. Atau tuh kayak goyang gitu. Mungkin aku terlalu bersemangat buka. Terus lihat deh. Ini belum dipasang lagi kayak. Ini copot. Literally copot. Kayak menibani. Tentu aku kuat kayak. Kuat, jadi aku kayak tahan gitu. Berat banget, dan ini pintunya bener-bener copot kan. Nih,
ini pintu bener-bener segede ini nih, copot ada dua. Bingung gak sih? Oke, bingung kan. Oh iya, aku lupa aku mau setokan ini. Aku tuh dapat gift mainan. Tapi aku gak bisa mainin deh kayaknya. Soalnya ntar berantakan guys. Karena aku naruh handphonenya di dekat jendela. Karena aku gak nyalain lampu. Ada mainan ini guys. Dinosaurus tapi dicat. Tuh dicat gitu. Dan ini tuh level kesuaranya cuma 2. Kayak ini aku banget, kayak yang gampang-gampang. Kayak aku udah punya banyak deh sekarang dinosaurus ini, gift-gift dari kalian. Dinosaur painting puzzle. Kayak aku harus mainin, cuman gak sekarang ya. Maybe next time if you guys want to see. Ini ada juga. Kan aku liat ini ya, Doraemon ya. Kelihatannya cuma kayak gini doang. Tapi kok kenapa ini? Nih, kelihatannya tuh cuma gini doang gitu. Tapi tetap partnya banyak banget. Masa segini banyak? Kayak susah banget loh. Punya Lego gak sih? Punya ini Lego. Kan tau gak sih yang lagi ngetren Lego, Lego flower bouquet. Cukup banget. Takut banget tapi harganya. Padahal cuma mainan gini doang ya, kenapa mainan ginian tuh mahal ya? Maksudnya kayak they made of plastic, tapi harganya mahal banget. Kadang harganya suka gak ngotak gitu. Aku kayak bingung banget, kenapa bisa mahal? Apalagi itu hanyalah benda seperti itu. Kenapa mahal? Cutie, tapi aku gak bisa bikin sekarang karena ribet, takut berantakan. Kalian mau lihat gak sih album yang aku punya apa aja? Kayak banyak banget sih albumnya, banyak banget guys, zirli. Kalau album JKT, aku JKT tuh gak ada album karena adanya apa sih tuh? Foto di look set, aku punya di look set. Sama aku juga punya ini. Ini. Tara! Kalian punya enggak? Aku dong punya. Makanya udah melehoi, lihat udah melehoi sedikit. Karena aku waktu itu taruh di mana gitu. Lihat. Tara, this is me. Apakah sama mukanya beda? Ini kayak bukan muka aku deh. Kayak kalau di sini tuh cakep banget sih. This is not the same person ya. Ini wangi. Kenapa gitu sih? Ini adalah. Kamu mau nggak? Mau nggak ambil aja nih? Kalau mau sih aku nggak apa-apa. Kamu ini ambil aja. Tapi kalian bisa nggak ambilnya? Ambil, ayo ambil, ayo ambil. Karena aku belum buka loh. Teksturnya kayak apa ya? Teksturnya seperti, oh gini, glossy foto. Ih, merek nih JKT. Belakangnya ada merek. Tapi punya aku kayak udah melehoi gini ya nih tuh. Kayak bungkuk. Mungkin dia terlalu sopan sampai dia kayak mau bungkuk yang kayak, halo, selamat pagi. Halo, halo, halo. Terima kasih, terima kasih. Seno. Seno. Cucu Seno, 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 Seno. Seno, wow. Mari kita masukin. Kita masukin. Kebalik. Kemarin tuh aku ada kegiatan, terus aku makan. Terus aku cari baju sama Cige. Cuman akhirnya gak beli. Kita udah keliling semua toko tapi gak ada yang dibeli. Kayak bingung banget. Ah, tugas gak sih? Ada banyak jujur nih sebetulnya. Cuman aku lagi malas ngerjain aja. Nanti aja. Ini sini keren banget coba. Aduh. Thank you.
pucat banget guys, maaf ya. Hari-hari mencegri gak sih? Iya, hari-hari kegiatannya bareng. Kegiatan bersama. Kegiatannya bareng-bareng. Cuman udah jarang nih kegiatan. Terakhir sih kegiatan yang kemarin doang tuh yang apa? Graduation-nya Kak If sama Ci Ariel. Itu kayak Sony show SNM kan. Nah, tuh berame-rame show-nya. Tapi kayak kalau akhir-akhir ini tuh kayak kita udah jarang banget kegiatan yang all member rame-rame. Biasanya tuh ada kayak latihan atau apa gitu. Cuman mungkin karena kondisi yang kayak sekarang tuh jadi kegiatan itu membernya dikurangin gitu loh. Kayak paling 5, 7, 10 member gitu. Enggak yang rame-rame gitu. Ini kayak kangen deh kegiatan rame-rame all member. So kangen ya. Aduh, tunggu mata aku kering soalnya deh. Jadi kayak berbayang gitu. Z, stay safe. Thank you. Z, iya. Aku tuh pengen mandiin kucing, tapi kalau pagi tuh aku ada kegiatan. Tapi kalau sore, kasihan nanti kedinginan dong kucingnya. Soalnya kalau siang, kucing aku tuh suka berjemur. Berjemur. Spill I know Sovereigns. Sovereigns aku tuh bening, gak ada warna guys. Lihat. Itu kayak bening, benar-benar gak ada warna. Aku gak pakai Sovereigns warna. Karena kalau Sovereigns warna tuh menurut aku teksturnya tuh lebih kasar. Kalau misalnya yang ini tuh kayak bener-bener kayak jelly. Dan dia sekali pakai buang gitu, jadi enak. Princess mana tahu di mana? Pin aja. Kalian juga tahu di mana? Terserah lah, kucing-kucingku. Terserah. Ganjel gitu ya. Iya, kalau yang berwarna tuh kayak geser-geser, gerak-gerak gitu loh. Kayak jalan-jalan keliling-keliling mata. Di sana hujan, tapi ini kayak udah reda banget sih dibanding tadi. Tadi pas aku baru sampai rumah tuh benar-benar sehujan itu. Sehujan, hujannya. Hujan. Hujan banget. Aneh banget emang yang kalau yang berwarna. Tapi aku pengen tahu sebenarnya pakai Sovereigns berwarna. Karena kalau Sovereigns yang berwarna tuh mata itu kelihatan lebih kayak keren aja gitu. Terus banget, tempat kamu masih hujan kah? Tempat aku udah masih gelap, cuman udah reda. Ini sumpah nih semut ada aja lewat deh. Bingung aku sama semut. Kalian dapat coklat gak kemarin? Atau bunga? Atau coklat? Aku gak dapat. Gak, aku emang gak pernah dapat sih guys, Zuli. Kayak di sekolah juga tuh, kalian pikir aku di sekolah banyak yang suka? Enggak. Gak ada yang suka aku. Enggak sih, kan sekolah aku juga sekarang lagi online karena banyak covid. Aku sebenernya belum pernah dapat bunga loh, jujur li. Gak pernah dikasih bunga sama orang. Atau sama siapa, kek. So sad. Aku tuh pengen beli sendiri kayak. Aku beli terus kayak, ini buat dari siapa? Dari aku. Untuk siapa? Untuk aku. Tapi ya guys, jujur li ya. Kalian pikir kan kayak, kalian suka kayak, you look so beautiful. Tapi kalian gak tahu kalau aku di sekolah. Di sekolah tuh semua, aku ngerasa semua orang tuh kalau di sekolah tuh kayak ada lebih apa ya, nggak secakep lagi nggak di sekolah gitu, iya kan? Masa kalau di sekolah tuh aku, ya ampun, sad, buluk, kumel, kusam, semuanya.
cakep terus padahal emang kamu aku di sekolah enggak kan enggak kamu enggak tahu cukup kamu tuh enggak tahu aku di sekolah kayak gimana aku kumal ya ampun dibilang bohong dong enggak bohong serius nih kayak ini aja maksudnya kalau di rumah ih monyet enggak gitu maksudnya bukan ngatain monyet ya itu kayak ada monyet lewat 90% di sekolah tuh ugly 10% nya di luar looks good kan ada bedak JKT bedak yang membuat cakep cakep kayak pakai tek langsung magic cakep langsung kayak pantun coba pap ya aku sering kirim foto kamu gak langganan PM aku sih aku ini tahu ini pakai bedak bedak JOT cakep makanya enggak sih pakai bedak aku sendiri tapi di make upin sama kakak make up JKT kalau Marsha baru cantik iya Marsha cantik banget semua member JKT cantik sih semua tanpa terkecuali looks good kayak cakep aja apalagi kalau misalkan ngeliat member JKT perform misalkan aku nonton perform gitu keren aja gitu di stage so shining shimmering splendid you too you guys also cakep kalian semua cakep pantun cakep Cishani bidadari, iya. Bidadari. Bidadari. Gak ada yang lebih cakep, semua cakep. Member JKT, semua cakep. Kalau Aziz apa? Aziz keren. stop kasih kirim monyet deh. Stop. Aku beli casing. Cuma dia dari luar negeri gitu kan. Terus PO-nya tuh kayak 10 hari dan dia baru kirim aku pesan tanggal 2. Dia baru kirim tanggal 13 kemarin. Sampai sekarang bahkan belum sampai. Stop deh. Stop giving me monkeys. Gak nyampe-nyampe casingnya. Sombong banget. Lama banget. Iya kan hampir sebulan dong sih. Kayak cuman casing doang. Beli dari mana? Dari online shop. Online shopping. Aku suka banget belanja online. Belanja tuh sangat menghappykan, menyenangkan. Sekarang tanggal berapa sih? 15 ya? Kalau enggak salah PUBG collab sama Jujutsu Kaisen, guys. Tapi aku udah enggak main PUBG. Aku baru download sih, cuman enggak login gitu. Cuma kayak pengen lihat gacanya bayarnya berapa. Biasanya mahal enggak sih kalau kayak gitu? Gak mau spending lots of money. No. Enggak. Uang aku hanya untuk Roblox. Roblox ambil semua uangku. Karena kalau Roblox itu dalam satu game itu game-nya banyak. Jadi enggak bosan, maksudnya kayak banyak game yang bisa dimainin gitu. Kalau misalnya PUBG ya udah tembak-tembak. Kalau Mobile Legends ya udah kayak perang-perang. Kalau apalagi Sausage Man juga kayak PUBG tembak-tembak. Jadi aku tuh suka sometimes sebenarnya bukan ini sih, bukan boring sih lebih ke ada saatnya tuh aku bosen mainin.
tapi ntar download lagi main lagi gitu. So, aku download Genshin kan di handphone aku, kayak 16 GB, hanya satu game itu 16 GB. Oh my god, kayak Roblox itu game terbaik, terbaik. Sebenarnya Roblox itu game bocil guys, cuman aku suka aja karena aku juga bisa main sama adik aku Rakila. Tapi dia kadang suka maksa, kalau aku lagi nggak mau main dia memaksakan main. Ini kenapa sih semut, sumpah deh, aku bingung banget loh. Dia kayak datang dari mana gitu. Kamu bukan bocil, no, I'm not bocil. Kalian sadar gak sih, tahun ini aku udah 18 tahun loh. I'm 18 years old. Kayak, berarti 2 tahun ke depan lagi aku udah 20 tahun. 20 berkepala dua, oh my god, kepala aku dua gitu. Oh my god, cepet banget ya, waktu kerasa cepet banget sumpah. Kayak, oh my god, aku di JKT sih baru 3 tahun tapi. Tapi kayak perasaan aku masuk JKT umur 14, 15, 16, 17, iya. Aku 3 kali tahu ulang tahun di JKT. Wow. Semoga pas aku ulang tahun kasus COVID-nya lagi gak naik ya. Aku pengen lagi dirayain di teater. Aku udah baru sekali doang dirayain pun. Pengen tahu lagi. Kayak seru gitu loh ulang tahun di teater. Kalau misalkan kasusnya lagi naik kayak sedih. So sad, so sad. Aku yang baca surat, ya ampun. Kamu kah yang baca surat? Paling sore ini aku, kalau gak sore malam pengen main Roblox. Abis itu malam aku diajakin main Genshin nih, sama Kak Jinan, sama Christy, sama Marsha berempat. Kenapa sih gak bisa ramean lagi ya? Karena seru ya kalau bisa lebih rame. Kalian main Genshin gak? Sebenernya aku tuh gak ngerti. Asalkan tahu semalam tuh aku main terus kayak ngerjain daily quest. Terus kayak kata Marsha, ini pakai yang Anemo. So kayak, Anemo itu apa? Terus kayak, Marsha kamu di mana? Di sini. Aku kayak, kamu di mana? Aku gak tahu, aku gak ngerti. Terus kayak ngerjain quest-questnya kayak aku gak ngerti banget sumpah. Aku zuzurli, bye. Itu kalau aku gak dibantu aku gak akan bisa ngerjain semua quest-quest aku sih. Pasti dia sedih, dia kayak bingung gak sih, kayak kasian ya, sabar ya. Terus habis itu Kak Jinan cerita, Kak Anin kan baru main lagi juga. Terus kayak Kak Anin kayak aku nanya-nanya gitu. So sad. Terus aku main, emang aku noob banget. Aku main kayak aku bunuh musuhnya, aku pukul-pukul berkali-kali. Aku jatuh malah aku yang dipukul. Sedangkan kayak Christy atau Kak Jinan atau Marsha tuh kayak sekali pukul tuh musuhnya mati. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Tapi aku pasti main Roblox dulu, main Roblox. Aku tuh lagi suka main namanya Ronopoly. Dia kayak Monopoly tapi dia di Roblox. Terus kayak mainnya tuh gak bisa selesai-selesai gamenya tuh gak sih, gak ada yang menang-menang. Semalam main sampai kayak 2 jam lebih gitu loh aku main. Sampai akhirnya kemarin aku leave game karena kayak dia capek banget. Karena emang Ronopoly, namanya Roblox Ronopoly. Itu oh my god. Mata aman. Aku kenapa aku kedip-kedip ya? Aku tuh punya kebiasaan buruk. Kedip-kedip terus gitu loh. Kalau misalkan aku lagi kedip, kalau ngomongin kedip-kedip terus kalian ingetin aku ya. Kayak jangan kedip-kedip. Karena aku jarang pakai softlens atau kacamata kan. Jadi kalau misalnya aku lagi enggak bisa ngelihat gitu, aku tuh suka kayak gini atau enggak kedip-kedip. Dan itu jadi kebiasaan yang enggak bagus. Jadi tolong ingetin aku kalau aku kayak gitu. Coba kalian tanpa kalian sadari itu aku benar-benar kedipnya berkali-kali. Jangan gak apa-apa, itu bukan habit yang bagus. Jadi aku minta tolong, kalau misalkan lagi kayak gitu kalian harus ingetin biar aku gak kedip-kedip. Itu gak baik, gak bagus gitu. Kedip mah wajar. Iya, tapi kedip aku tuh yang kayak gini-gini.
Udah kebiasaan, iya udah kebiasaan, nggak baik tapi ngedip-ngedip terus. Jangan kedip, ya bukan jangan kedip juga. Gimana dong? Wah, hujannya sudah berhenti. Apakah hujannya hanya lewat? Lewat mana? Di atir mana? Ada atir di bawah. Dia lagi suka main Minecraft. Aku juga punya Minecraft. Minecraft. Aku kalau main Minecraft gak di handphone. Udah jam 5, ya udah deh. Aku masih mau showroom bentar lagi. Masa aku masih pengen, masih mood showroom, jadi aku lanjut aja. Sampai aku, yaudah deh sampai berapa lagi deh. Pokoknya kalau misalkan aku kayak, udah berarti udah. Tapi sekarang aku masih mau lanjut. Lagi seru. Minecraft more than Roblox. Ya, dua-duanya seru sih. Gak bisa ini. Gak bisa pilih. Tapi aku sebenernya lebih pilih Roblox sih. Cuman dua-duanya seru. Ini semut bener-bener ada terus loh. Aku bingung loh. Apakah dia barusan melahirkan? Kok gak hilang-hilang gitu? Kok pucat banget ya bibirnya? Aku sayang kamu, aku sayang kamu juga. Aku sayang kalian. Aku sayang kalian. Walaupun kadang aku gak hafal kadang nama kalian atau lupa. Sebenarnya aku ingat kalian, cuman aku suka lupa namanya. Cuma aku ingat mukanya. Ya maaf ya kalau misalkan lagi kayak aku lupa nama kalian, cuman aku ingat kalian. Karena aku emang daya ingatnya kayak, kalian tahu kan aku aja naruh barang aja lupa, sepelupa itu. Cuman kadang aku suka, asal kalian tahu aku tuh suka stalking kalian. Maksudnya kayak kalau yang reply gitu. Reply Twitter atau mention atau enggak kayak hashtag Z letter. Karena aku kayak harus ngeliat muka kalian, cuma kalian enggak pernah pakai profile muka kalian atau kalian enggak pernah nge-share foto kalian sendiri. Jadi gimana aku mau ngafalin? Aduh. Kayak aku yang suka reply ini. Tapi pas aku liat Twitternya gitu, bahkan gak ada muka kaliannya. Gimana dong? DM sering baca gak sih? Aku tuh Zuzurli lebih sering baca mention Twitter sih. Soalnya Zuzurli DM aku tuh sekarang isinya udah random banget. Maksudnya random tuh banyak. Mungkin dia liat aku di TikTok atau gimana gitu, terus dia kayak DM aku kayak random gitu. Ada yang nge-DM kayak gini, Kak, isiin kuota dong. Atau enggak, random yang kayak apa ya, contoh ya. Ada yang kayak gini, gara-gara kamu pacar aku jadi suka sama kamu. So, kayak, terus aku harus apa? Aku bingung banget. Bener, sekarang tuh DM aku tuh random banget, random banget. Serandom itu. Job. Terus kadang tuh ini mereka tuh kan nggak ngerti ya kalau misalkan JKT48 itu ada rules kayak nggak boleh jawabin komen atau jawabin DM gitu. Cuma kan mereka kan fans baru dari TikTok gitu. Maksudnya mereka tahu aku tuh dari TikTok atau dari mana gitu. Terus kayak suka, kamu sombong banget gak jawabin DM aku. Kamu sombong banget gak reply gak follow TikTok aku gitu. Aku kayak, aku gak bisa balas juga, gimana cara ngomongnya. Kalian juga kalau misalkan nginget-ngingetin orang yang gak tahu tentang JKT48 atau fans baru, jangan galak-galak. Kadang suka marah-marah gini, kan gak boleh gitu. Kayak ada yang ngegas gitu, kasih tahu baik-baik aja. Mereka kan gak ngerti, maksudnya mereka mungkin baru tahu JKT48, baru suka gitu. Jadi mereka gak ngerti kalau fans JKT, kalau member JKT itu nggak boleh yang jawabin komen gitu. Kalian harus baik-baik juga. Soalnya emang Zerli orang awam yang bukan fans JKT itu lucu-lucu banget tapi guys, kalau komen atau apa tuh kayak suka kocak gitu loh. Maaf kak, lucu banget sih kamu. Stop, maaf kak, maaf kak.
Aduh. Enggak, aku nggak marahin kalian yang kayak marah gitu. Aku cuma kasih tahu kalian aja karena banyak kan sekarang, ibaratnya JKT itu sekarang lagi sering viral kan di TikTok. Lagu-lagunya alhamdulillah kayak lagi famous lah, viral gitu. Kan banyak orang yang kepoin JKT gitu. Ih, bener-bener ya komennya. Maaf kak, maaf kak. Gomen. Maaf, maaf, gomen. Samarnya mana? Gomen, gomen, samarnya mana? Gomennya samar. Itu kan lagu JKT pertama yang aku pelajari. Gomennya samar. Tapi keren loh, bener-bener For You page aku tuh isinya lagu JKT semua loh. Keren banget sih. Itu juga berkat kalian sih menurut aku. Kayak kalian yang bikin sound-soundnya gitu jadi terkenal. Pertama tuh yang ini kan, yang indahnya senyum manis, itu lagu itu. Terus abis itu ada yang aku suka kamu ditolak. Oh, gak mungkin ditolak. Itu juga, itu lewat terus. Terus kayak banyak sih yang lewat For You page aku. Bahkan For You page teman-teman aku juga lewat loh. Pede banget. Maaf deh. Gomene summer. Tapi lagu-lagu JKT itu liriknya kadang ini ya sebenarnya. Iya, Only Today juga. Aku liat Only Today. Kok kalian bisa sih bikin sound gitu? Aku gak bisa bikin sound. 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 Widih, sound. Sih kenapa jarang ke Gemesh? Pesan aku dulu udah sering ke Gemesh. Gantian dong sama member lain. Gemesh, kenapa kalian pengen aku makasih-makasih itu? Jadi kucing. Eh, aku tuh taruh kantong, taruh kantong. Taruh dompet di kantong. Ini apa ya? Plastik. Oh, enggak, kertas nih. Oh my gosh, dompet aku sampai sudah penyok. Penyok, penyok. JKT48 di mana kak? Di teater atau nggak nonton live streaming? Live streaming teater, 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 teater. Pilih isi dompet sih ya, ampun. Kepo aja sih kamu sama dompet aku. Dompet aku ini yang dari Nai Nai sampai sekarang masih aku pakai loh. Nai Nai itu Cirona, Karona. Sampai sekarang aku masih pakai. Gemai, gemai. Zi suka angka berapa? Angka berapa ya? Aku gak suka angka. Aku sukanya makan, tidur. Apalagi. Maaf banget, aku tahu pasti kalian akan komen like. Dan kalian suka bilang aku alasan baterai habis. Tapi emang bener tadi tuh ada notifikasi baterai aku habis. Gimana dong? Karena kalau showroom tuh emang nguras baterai banget guys. Aku kan tahu kan kayak pasti tuh lowbat HP aku. Udah langganan ya. Tapi emang beneran. Gimana dong? Enggak buat-buat itu emang beneran lowbat, guys. Nggak sih, emang soalnya aku baru terakhir ngecas tadi pagi, maksudnya semalam. Terus habis itu aku kegiatan, nyampe rumah aku langsung showroom. Jadi baterai aku udah sisaan tadi. Tadi tinggal berapa ya? Kayak 40% mungkin. Gitu. Ya, charger aku soalnya ditempel. Ditempel di meja.
Di meja maksudnya. Di situ mejanya tuh, di situ, di sini. Enggak bisa showroom di situ. Ta cahayanya enggak bagus. Alasan bener ya. Alasan dari mana? Banget jadi enggak akan ngelek-ngelek lo. Aduh. Alasan nih. Mau aku screenshot, wedi. Sekirin shot. Ya maaf kak, maaf, gomen dibilangin maaf mulu. Ayo beri aku baterai yuk. Dengan komen baterai kalian telah menambahkan donasi 0,0001% baterai. Baterai. Nih handphone saya baterainya lihat nih. Bisa kan sih? Kok enggak kelihatan sih? Kok ngeblur? Apa sih? Kok enggak bisa sih cari gimana? Nih. Ya, kok malah nyala nih HP benar-benar deh. Nih. Enggak kelihatan ya? 8% nih. 8%. Hari-hari baterai habis emang saya kerjaannya. Nanti aku beli charger yang bagus. Yang bisa showroom sambil ngecharge. Nanti ya. Kalau aku udah ada duit. Bercanda. Tapi bentar nanti ya. Kapan-kapan aku beli. Ada kok charger yang bagus yang bisa sambil showroom. Soalnya aku showroom tuh gak mau kamera yang miring gini. Aku harus kamera yang berdiri gini. Nah kalau gak muka aku nih kayak peyang gitu. Muka aku bagus kayak. Kayaknya bagus sekali. Makanya Acer pakai Xiaomi. Baterainya juga habis kan tadi aku bilang. Aku gak percaya nih. Mana sih? Nih 8%. Semua baterai aku habis. Coba baterai laptop saya. Laptop saya mana? Ya di situ. Aku males sambilnya. Jauh banget. Apa sih audisi itu ya? Audisi suatu produk. Itu lucu banget sih tapi dulu. Heh, lo yang ngamain gue di prosotan kan? Suara princess nih. Ces. Dia mah gak mau dipanggil guys. Gimana ya cara bikin kucing tuh mau dipanggil? Karena cuma princess doang, kucing aku yang kayak dipanggil tuh dia gak mau nyaut dan gak mau dateng. Bener, kurang ajar kucing. Gak ada akhlaknya. Tadi aku panggil Inces lu. Mumpung di depan kamar. Anakku. Siapa nih anak tetangga ini? Ini dia anakku. Mwah. Maaf ya, pasti kalau dipecat aku akan bersin-bersin sebentar lagi. Say hi to the camera. Inces gak boleh sombong, Inces. Ya Allah, anak sombong banget. Dung, 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 dung. Kok Inces udah gede? Tapi dia ukurannya masih bantet nih tuh. Ya ampun, seperti anakku. Ini anak siapa? Sayang anak. Ini anakku, mana anakmu? Tes. Dia bulunya tebal banget guys. Maksudnya bukan tebal sih, panjang. Dia tuh suka ini, terbang-terbangan. Say hi. Muka Pisces tuh kayak maunya tahu, ya kan Tes? Nggak apa-apa, kamu tetap kiyowo. Gimana Ces, joget Ces. Yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hehehe, ayo hehehe. 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 Anak. Ini seperti anak kucing.
Ini anak siapa sih? Mesh, gimana dong mesh? Hey hey hey, yang keren. Hey hey hey, itu bisa kayak fleksibel gitu loh kayak. Dung dung dung. Auroranya dijaga, auroranya, auroranya. Langsung gatel. My face. Chess, chess. Enggak kuat, gatel banget chess. Kucingnya tertekan, enggak, dia bahagia bersama aku. Dung, 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 dung. Ini bayinya siapa sih ini? Dia kalau malam lagi gila banget, kebanyakan pengen main. Iyalah, makanan kucing aku mahal banget. Papa sih yang beli. Karena aku duit aku terhabis kalau ini. Kalau aku yang beli. Maaf ya, Cez, bukan aku pelit sebagai ibu kamu, tapi kenapa enggak minta sama yang lebih banyak duitnya daripada aku? Ya kan, Cez? Kamu minta aja, minta beli makan sama sama itu, bapak itu. Yang bener guys, makanan kucing itu tuh mahal banget guys dan cepet banget abisnya tanpa sadar. Bankrupt, aku bankrupt kalau main Monopoly, aku udah bangkrut. Bapak mertua, ih bapak mertua kamu. Ih, emang iya. Weh, berarti kalau misalnya Pincas itu anak aku, berarti bapak aku itu kakeknya. Kakek, kakek. Ajushi. Ajushi. Kasih makan ikan. Enggak mau dia. Aduh, bener-bener nih bulu Cas. Cas bulu kamu nih. Udah lumayan gelap nih. Soalnya lampu taman rumah, lampu jalanan. Lampu jalanan. Pokoknya tau gak sih yang lampu? Lampu itu udah nyala nih. Sih campuran apa aja sih campuran kucing aku nggak tahu campuran papanya Himalaya mamanya Himalaya papanya kucing ya kucing biasa kucing Persia gatel banget nih. Kalau mamanya Pinches Himalaya sama kayak papanya Lion Himalaya. Ingat Lion sih ingat. Mana Lion? Gemes. Bahkan cahayanya udah beda gak sih sama tadi? Ini kayak udah gelap karena langitnya sudah berubah menjadi lumayan gelap. Rusak kok enggak lah, masa gitu dong rusak. Baterai aku sih udah tinggal 15 banget nih. Aku bacain ini ya. Bacain apa namanya? Podium. Nanti kalau sempat aku showroom lagi. Maaf ya, aku harus banget menyidahi showroom ini. Ini sih kalian udah sore juga. Ini udah sore banget. Udah mau maghrib maksudnya. Kalian siap-siap abis ini lah. Mana ya? Alasan. Gak alasan.
Oke, mari kita bacakan live ranking. Udah, jangan ada yang pindah-pindah lagi live rankingnya, nanti susah bacanya. Oke. Di nomor 1 ada Kak Aldi Gito, thank you. Kedua ada Kak Parel. Ketiga ada Kak Yusnita Rosyani, love you, loves. Kak Rezaldi, Kak Akbar Al, Kak Seorang Ziz, Kak HBD, Kak Pandu, happy birthday, selamat tahun. Kak Naomi Syafiera, Kak Oji Reza Andika, Kak Ahmad Miss You Ayang, Kak Widi, Kak RDN Gera H, kangen video call, kangen video call. Kak Seven Blue Nyazi, thank you. Kak Harua Haruwiru, Kak kangen skip VC Karido. Ih, benar enggak jelas dia. Kak ngaprepan, duitnya udah habis. Ya, semoga rezekinya lancar ya. Kak Jimmy keren, kangen ayam. Kak Zia, panggil Zia. Oh, Kak Zia, ya ampun. Kak Sultan Dev, Kak lagi cari Oshi. Can I trust you? Oshi kamu siapa sebelumnya? Kalau kamu nyari Oshi yang lucu, aku gak lucu. Aku keren. Pede banget sih. Ada Kak Eltanin Sans, Kak Prang, thank you Prang. Saya Aziz cute, I'm not cute, I'm cool bro. Kak Agnes kangen ayang, ayang. Kak Megamun, saya Aziz, thank you. Kak Fuzi, stay healthy Azz, thank you, you too, stay healthy. Kak Raditko, izin SS. Say carry shot. Kak Sandi, kangen gak sih video call kali. Kak Fajar Syahdana, Kak jangan lupa follow. Ini kenapa promosi ini? Bener ya. Karati Karavino Naufal Hermansyah. Kak Azizi Oshinya Z. Gimana konsepnya? Kak Frias, Kak Indah SPR keren, Kak Faisalart, Kak TB Awan, Kak Wisdawisdi, apa kabar sister? Baik sister. Kak Fadil Faturahman gak punya ayang. Kak Hanif sayang Azizi, see you VC, see you. Gini nih, gini yang baik nih. Seperti ini contoh yang baik. Kak Mael sayang Azizi, skip VC. Ini contoh yang gak baik langsung bawahnya. Kak Ferry, Kak RHN, gak kangen sih. Oh gitu. Ngapain nonton showroom aku deh. Kak John PTM, Kak The Vogel, wih namanya gitu banget lah. Biasa aja kali. Kak Alvan, semangat terus Z, of course, thank you. Kak A, Kak Alkyon, Kak Denny, Kak Raihan Chani, ini atau Agnes Oleng tuh, ya ampun. Kak Iqbalash, Kak Devin, Kak Dapong, Kak Kaizen selalu kangen Z, thank you. Video call dong. Kak Aditya Lukas, Kak Bun Bun Pro, Kak Davi Aris, maaf Kak, maaf, gak dimaafin. Kak Fajar yang keren, masa. Kak Hanif kangen gak ya? Gimana ya? Kak Mas Epan, Kak Rahadita, Kak Rihadita, sorry. Kak Busma, Kak Dani, Kak Mechaters Bersinar, Kak Hasbi LH, noob banget. Kak Daniel Rizky, si bukan dinosaurus. Roar. Kak Happy lagi tidur. Semoga cepat bangun karena ini udah mau maghrib. Kak Yosep, Kak Ika Musume, Kak Dante, Kak Kismut, thank you. Kak Rian sayang Fiozi, makasih. Kak David, Kak Gok 11. Kak Donat sayang Chika Azizi. Wih. Banyak Oshi, banyak rezeki. Gimana? Kak Adi Choco Purple, Kak Sevina, Kak Geleng, Kak Galus sayang Z seorang masa. Kak Aditya Hartanto, kangen banget loh video call loh. Kak Kevin calon imamku, ya ampun. Kak Otak Geser. Kak Orange Juice for Christy. Kak, oh my god, I cannot read it. Thank you so much. I'm sorry but I can't read it. Terima kasih nomor 82, terima kasih banyak, terima kasih. Kak Romi Rizky, Kak Anissa Indah, thank you. Kak Fakhri,
Kak Bella Asrul, Kak Sylvia Capricorn, Kak Ihsan Rizky, Kak Mita lagi sakit, get well soon, jaga kesehatan ya. Kak Icus sayang Aziz dan Adele, thank you. Kak Uksi, Kak Sebastian keren parah, masa sih. Kak Za, Kak Adi, Kak Irul, Kak Adi Muhammad, Kak Bunga Silva, Kak Fitra, Kak Felix, Kak Danti enggak pakai Y. Kak Danti enggak pakai Y, kangen dirimu. Oh, Danti pakai I ya. Thank you so much yang sudah menonton showroomku hari ini. Kalian jaga kesehatan selalu. Oke. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sembuh semoga tetap sehat. Makasih banyak. Sampai 5.496. Iya, sebenarnya mau aja, cuman namanya gak kelihatan gitu. Makasih ya guys, maaciu. See you soon. Ya, kapan? Gak tahu kapan, sesuai jadwal JKT. Oh, video call hari Senin tanggal 21 Januari. Bye-bye, see you. Sehat-sehat ya.